Hai sobat SW dimanapun berada nih, saat ini kita sedang berada di apa nih, lapangan depan atau space yang paling luas di kampus ini, yaitu lapangan parkir dan juga space yang lain yang diberikan untuk aktivitas mahasiswa. Nah, kampus ini tentu dipastikan dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang elegan dan tentunya wangi. Nah, ini tidak terlepas dari bantuan dari rekan-rekan yang bekerja di tim official boy atau office boy, atau teman-teman yang bekerja di industri maintenance dan juga di kebersihan, atau rekan-rekan yang berada di cleaning service. Nah, saat ini kita sedang melihat aktivitas mereka semua, sedang membersihkan halaman kampus dan memastikan seluruh ruangan kelas dan semua fasilitas pendidikan di sini tetap bersih dan siap untuk digunakan untuk kegiatan mahasiswa dan juga dosen serta seluruh sivitas akademika di Staben Sriwijaya. Nah, sekarang kita coba ambil salah satu main peran kita, yaitu Koedi. Tamu budaya kong lagi ngapain nih? Wongkal di sana ya, oke. Boleh wawancara sebentar nggak nih? Boleh wawancara. Oke, baik. Nah, bisa ngadep ke sini? Boleh. Oke, kampus ini disupport oleh tenaga atau power dan juga supply elektrik yang cukup untuk memungkinkan semua lantai dari lantai 1 hingga lantai 3 nyala atau on. Nah, ini juga tidak lepas dari bantuan dari Koedi ini selaku the head of the maintenance atau BM bahasanya di gedung-gedung perkuliahan yang lain. Nah, kok apa saja nih yang dilakukan gerak cepatnya ketika terjadi permasalahan, misalnya listrik mati atau air macet atau segala hal yang berhubungan dengan perkuliahan di kampus ini, apa yang dilakukan? Jadi langsung penanganan lah. Gerak cepat ya. Cepat. Okay. Karena dia pun malam ya, tetap standby. Standby. Meskipun tengah malam, meskipun kapan, siap dikontrol, siap di maintenance dan siap dilaporkan 24 jam. Satu kali 24 jam oleh tim maintenance kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan lanjut pekerjaannya. Okay, next kita Kotomi. Ya. Nah, Kotomi ini juga bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain membersihkan area kampus ini dan juga memastikan semua tempat ini wangi dan bersih. Nah, nggak mau kan kalau kuliah di tempat yang jorok, bau, dan tidak beraturan, tentu kondisi fisik kita, well-being kita tidak merasa nyaman untuk kuliah kalau kampusnya kotor. Nah, Kotom, kira-kira nih, selama di sini ngelihat kondisi kampus kita bagaimana? Kondisi kebersihannya? Apakah nyaman nggak menurut Kotomi selaku petugas kebersihan di kampus atau di teman-teman cleaning service? Saat ini sudah mulai ada perapian-perapian sedikit seperti baik dari segi kebersihannya juga. Kalau di kelas bagaimana? So, nyaman nggak? Dipel nggak? Seling nggak lantainya? Kalau untuk kelas emang udah dipel tiap hari. Dipel tiap hari. Jadi setiap hari setelah selesai perkuliahan kemudian langsung dipel lagi. Semua. Langsung dibersihkan semua. Tuh, sobat SW dimanapun berada dengarkan. Petugas kampus di tempat kami semuanya tenaga yang profesional dan bertanggung jawab memastikan tempat kuliah atau venue perkuliahan itu wangi, bersih, dan juga nyaman dan comfortable. Jadi jangan tunggu apalagi, jangan ragu-ragu tempat kuliah yang bau, yang kotor, di sini tidak ada istilah seperti itu. Siap, yang perlu Anda siapkan adalah kesiapan mental untuk belajar dan semangat untuk kuliah.
coba terakhir nih, kita ketemu dengan rekan-rekan yang di pintor. Tol. Pakai masker ya. Boleh bertiga di sini. Jadi teman-teman ini bukannya boyband BTS ya, tetapi mereka adalah rekan yang bekerja meskipun mereka siang dan malam tidak berada di kelas, namun mensupport juga kita di lingkungan kampus agar kita memiliki kondisi yang nyaman dan juga memiliki kondisi yang ya bersih, karena segala sesuatu itu pasti akan berlangsung dengan baik kalau kondisi lingkungannya bersih. Nah, Koiman, kira-kira nih apa yang dilakukan dalam rangka melakukan pekerjaannya dari pagi masuk hingga sore hari, apa aja yang dilakuin? Ya, membersihkan apa, membantu apa gitu? Pagi saya menyapu halaman, okay. Ya. Siang ya cari kerjaan yang lain, ya kerjaan taman, apa terapian gitu. Okay, baik. Sorenya baru kita kantor, rapi-rapi kantor, baru beres kantor. Gitu. Okay. Terima kasih ya. Ya. Baik, seperti kita bilang di awal bahwa kampus Taban Sriwijaya inilah yang paling komplit, yang paling perfect dari segi manajemennya, dari segi tenaga pendidikannya, dari segi tenaga pendidiknya, semuanya memiliki standarisasi yang cukup baik. Nah, oleh karena itu, jangan ragu-ragu datang ke sini. Kampusnya bukan di tengah hutan, kampusnya bukan di tempat yang terpencil, kampusnya bukan jorok dan kotor, kampusnya bukan tempat yang kumuh, enggak. Kita lihat seperti ini, gedungnya sudah sangat mewah dan modern, ditopang juga oleh tenaga administratif dan juga tenaga kebersihan atau cleaning service dan office boy yang mendukung semua kegiatan kampus ini. Jadi jangan ragu-ragu lagi, segera daftar di gelombang kedua ini. Kesempatan terbatas di semua prodi, memiliki daya tampung dan memiliki kuota. Silakan daftar dan hubungi kontak person, browsing di internet dan cari tahu informasi sedetail mungkin tentang penerimaan mahasiswa baru the new admission pada tahun 2020 ini. Stay tune dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Namo Buddhaya.